Assalamualaikum, hai korang. Okay, selamat pagi. Pagi ni, bila bangun tadi, dikejutkan dengan berita sedih sebab ada seorang member meninggal. Nama dia Anas. Dia member Facebook aku dah lama jugalah. Lepas tu Facebook dia kena hack. Berapa kali jugalah Facebook dia kena hack. Lepas tu dia ada buat Facebook baru apa semua kan. Tua setahun daripada aku. Itulah bila macam dapat berita tu tadi, still macam tak percaya sebab tak tahu pun dia sakit sebenarnya. Lepas tu aku tanya kawan-kawan, nampaknya dia lah. Dia orang cakap, dia memang sakit. Dan dia meninggal dekat Batu Pahat, kat kampung dia lah, kat hospital aku kat Batu Pahat. Itulah orang cakap kan, orang baik, Allah akan sayang. Allah akan panggil dia dulu untuk balik ke sana. Sebab Anas ni antara orang yang aku rasa orang yang sangat baik. Sebab dia macam senyum dia. Dulu dia duduk dekat dengan rumah aku tau. Waktu aku duduk dekat Shah Alam, rumah dia dekat Plaza Azalia, which is tak jauh dengan Vista Alam lah. So kita orang selalu lepak dekat kedai makan bawah rumah aku semua. Lepas tu suka menyanyi, dia suka apa, record video menyanyi-nyanyi. Lepas tu suka komen kalau aku buat video menyanyi ke apa kan. Itulah dia macam seorang yang periang. Dan kau tak tahu pun kalau dia sakit ke apa ke. Sebab dia punya posting dekat Facebook ni semua yang happy-happy je. Dia memang suka menghiburkan orang lah, cerita dia. Kalau raya tu selalu tengok macam jom balik Batu Pahat, kota keriangan. Dia punya ayat lah selalunya. Last time dia message aku beberapa bulan lepas lah. Tapi sebab aku tak ada messenger dekat phone tau, so aku tak sempat nak check message apa semua. So bila dia tak ada ni macam still macam tak boleh percaya. Kadang-kadang kan, umur muda ke tua ke, kalau Tuhan cakap setakat tu je usia kita, setakat tu je lah. Kita pun tak tahu bila kan pengakhiran kita kan. Mungkin hari ni hari last kita. Mungkin lagi setahun lagi ke. Tak tahu kan. Anas meninggal ni, mesti ramai yang rasa kehilangan lah kan. Sebab dia baik dengan semua orang. Dia ni seorang yang baik, yang disenangi, orang selesa dengan dia. Aku ada janji nak bawa belanja makan, tapi tak sempat. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga dipermudahkan dan semoga dia diampunkan semua dosa dan semua amal ibadah dia diterima Allah. Al-Fatihah. Selamat jalan Anas. Semoga tenang ke sana.